kena ya, kena tangan kita. Kami mau coba jadi robot sipa. Oh, sipa ya, sipa ya. Benar, sipa ya. Sebab kita ada cara untuk mengolah robot sipa. Senang aja. Nah, kita mau tahu? Mau. Oke, jom kita akan pergi ke program yang seterusnya. Saya kakak Jessica Ruan Liang, panggil saya kakak Jess. Pada petang ini, kakak ini buat adik-adik semua belajar bagaimana membuat DIY robotic arm menggunakan kabel. Jom kita buat sama-sama. Pertama sekali, adik-adik semua perlu menyediakan bahan untuk DIY robotic arm ialah hot glue gun, glue stick, pensel, gunting, tali, pembaris, dua batang straw dan cardboard ataupun kotak. Jom kita mulakan. Okey adik-adik semua, seterusnya kita ambil kotak tadi dan pensel. Kita akan letak tangan sebelah kanan. Kita akan lukis bentuk tangan. Okey adik-adik. Selepas kita buat garisan bentuk tangan tadi, dia akan jadi begini. Okay, seterusnya kita perlu buat garisan atas jari tersebut. Dia akan jadi seperti ini. Dan seterusnya kita ambil gunting. Kita akan menggunting bentuk tangan di kotak tadi mengikut garisan. Oke adik-adik semua. Ada sedikit lagi, kita terus gunting. Oke adik-adik, setelah kita selesai gunting, dia akan keluar bentuk macam ni. Dan macam ni. Oke, dan seterusnya kita perlu buat garisan setiap jari menggunakan pensel dan pembaris. Setiap jari menggunakan pensel dan pembaris, dia akan membentuk macam ni. Dan seterusnya kita ambil pembaris, kita perlu menekan setiap jari menggunakan pembaris supaya jari tersebut terbentuk. Lepas itu kita perlu menggunting straw tadi seperti untuk ini. 1, 2, 3, 4 adalah digunakan untuk setiap 4 jari. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya ialah untuk ibu jari. Dan 4 putih straw ini adalah untuk tapak tangan. Dan ini adalah digunakan untuk memegang ibu jari nanti. Oke adik, seterusnya kita ambil hot glue gun yang telah panas. Oke adik, setelah kita lekat straw tadi, dia akan jadi seperti ini. Dan seterusnya kita perlu ambil pensel. Ini kita perlu buat lubang dekat tengah ni. Okey adik-adik, selepas kita buat lubang tadi, kita perlu ambil straw ni.
Okey, kita letakkan dalam lubang tersebut. Dia akan jadi seperti ini. Okey, adik-adik. Selepas itu, kita perlu lekat straw yang selebihnya di belakang. Begini. Okey, adik-adik. Adik-adik perlu menggunting kotak yang lebih tadi dalam bentuk begini untuk menahan tangan kita nanti. Okey, seterusnya kita perlu ambil hot glue gun. Kita akan sapukan hot glue di tepi kotak seperti ini. Dan kotak yang kecil tadi kita letakkan pada hujung tangan tersebut. Dan pastikan gam dan kotak itu tercantum. Dan pastikan gam ini kering. Seterusnya kita buat di sebelah tangan pula. Kita sapukan gam dan kita cantumkan kan jadi seperti ini. Okey, adik-adik semua. Ini adalah straw yang seterusnya kita akan letak di bagian sudut seperti ini. Dan kita ambil hot glue gun. Kita sapukan hot glue gun. Okey, selepas adik-adik semua sapu gam tadi, adik-adik perlu letakkan straw tersebut dalam kedudukan seperti ini. Okey, adik-adik, yang seterusnya adik-adik perlu menyediakan tali dalam 5 utas tali. Kita gunakan gunting untuk mengguntingkan tali tersebut. Dan inilah 5 tali tersebut. Okey, dan seterusnya kita perlu masukkan tali ke dalam lubang straw seperti ini. Lepas masukkan tali tersebut ke dalam lubang straw, dia akan dalam posisi begini. Okey. Dan tali seterusnya kita masukkan seperti ini. Dan kita akan masukkan ke dalam lubang yang kita lubangkan tadi. Dan kita pusingkan ke belakang. Tarik tali dan masukkan ke dalam straw yang seterusnya.
tali tersebut. Dan selesai. Rupa dia akan begini. Okey, adik-adik yang seterusnya kita perlu menggamkan hujung jari tersebut dengan menggunakan glue gun. Seterusnya, adik-adik perlu meletak gam pada hujung ibu jari ini seperti ini. Okey, selepas itu setiap hujung tali ini kita perlu ikatkan seperti ini. Okey adik-adik, setelah ikat setiap hujung tali seperti ini. Okey. Dan kita boleh masukkan tangan. Dan kita masukkan ibu jari ke dalam tali tersebut. Dia akan jadi seperti ini. Okey. Dan kita boleh gerakkan. Seperti ini. Okey, hasil tangan tadi kita cuba pegang botol kosong. Yang botol kosong yang tidak ada isi air. Okey, jom cuba. Kosong tadi dan hasil robotik arm kita tadi. Dadah. Okey adik-adik, demikianlah DIY robotik arm kita pada hari ini. Okey, sama-sama cuba adik-adik. Bye.